Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mif Classer. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya mentransfer saldo GoPay ke akun Dana kita ya. Oke. Namun seperti teman-teman tahu, untuk saat ini transfer langsung dari GoPay ke Dana itu tidak bisa ya, karena sering error. Jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan pihak ketiga, yakni aplikasi yang bernama Click2Pay. Teman-teman bisa download, ada di Play Store. Untuk daftar di aplikasi ini cukup mudah ya, kita hanya mengisi nama, kemudian nomor HP, email ataupun Gmail, dan juga kata sandi ataupun password ya. Jika teman-teman sudah memiliki akun Click2Pay, teman-teman bisa buka. Namun sebelum membuka aplikasi Click2Pay, di sini saya akan menjelaskan sedikit detail untuk tutorial ini ya. Jadi di sini untuk langkah pertama kita kirim dulu saldo GoPay ke akun Click2Pay. Setelah itu dari Click2Pay kita kirim lagi ke Dana ya. Good job. Oke, ini adalah tampilan awal di aplikasi Click2Pay. Di sini kita klik isi saldo dulu. Di sini saya akan isi saldo melalui GoPay senilai Rp50.000. Jadi saya akan isi Rp50.000 di sini. Setelah itu di sini saya akan menggunakan bank perantara, yakni bank BCA. Kita klik untuk mendapatkan kode saja ya. Ya seperti ini. Ini adalah rekening yang harus kita masukkan di GoPay nanti. Kita klik salin. Setelah itu untuk jumlahnya yang harus kita transfer dari GoPay itu senilai ini ya, Rp50.999. Oke, setelah itu kita menuju aplikasi GoPay. Ya, ini adalah tampilan awal di aplikasi GoPay. Di sini kita langsung saja klik bayar. Setelah itu kita klik kirim ke rekening bank di sini. Klik ini, transfer instan ke rekening bank baru. Pilih BCA. Setelah itu kita memasukkan nomor rekening tadi. Kita klik tempel, setelah itu verifikasi. Ya pastikan namanya sama ya, seperti yang ada di aplikasi Click2Pay tadi. Jika sudah kita klik lanjut. Setelah itu kita memasukkan jumlah yang harus kita masukkan tadi, yakni Rp50.999. Seperti ini. Setelah itu kita klik lanjut. Dan di sini ada biaya admin sebesar Rp2.500 karena kita transfer ke rekening bank ya. Ya jika sudah kita klik konfirmasi. Kita masukkan PIN. Kita tinggal tunggu sampai berhasil ya. Ya di sini sudah berhasil, kita langsung saja buka aplikasi Click2Pay. Jadi nanti saldo yang akan masuk di aplikasi Click2Pay itu sebesar Rp50.999 ya. Jadi ininya tidak hilang karena ini hanya sebuah kode unik ya. Dan di sini secara otomatis saldonya masuk di aplikasi Click2Pay sebesar Rp50.999 ya. Kita klik kembali. Ya bisa teman-teman lihat sendiri di sini saldo saya sekarang menjadi 51.700 lebih ya. Ya jika saldonya sudah masuk di sini, kita langsung saja transfer ke Dana. Untuk cara transfernya teman-teman tinggal geser ke bawah dan di sini ada top up e-money. Teman-teman pilih saja Dana. Setelah itu kalian tinggal memasukkan nomor Dana kalian di sini. Namun sebelum itu saya akan membuka akun Dana dulu ya untuk mengecek ada saldo berapa di sana. Ya ini adalah tampilan awal di akun Dana saya. Di sini saya memiliki saldo sekitar Rp80.000 ya. Jadi nanti jika transfernya berhasil pasti akan bertambah saldonya. Kita langsung saja memasuki ataupun membuka aplikasi Click2Pay lagi. Setelah itu memasukkan nomor Dana kita di sini. Kemudian kita memilih berapa yang ingin kita top up ya. Di sini saya akan contohkan sebesar Rp50.000 dan biaya yang harus saya bayar sebesar Rp50.000 lebih 650 perak ya. Kita langsung saja klik. Ya nanti secara otomatis tampilannya seperti ini. Di sini kita langsung saja memasukkan PIN yang sudah kita buat tadi ya di aplikasi Click2Pay. Di sini ada 4 digit PIN ya. Setelah itu kita klik konfirmasi. Dan di sini sudah diproses, kita tinggal tunggu sampai saldonya masuk di akun Dana saya ya. Kita klik cek status. Di sini sudah berhasil, kita langsung saja buka akun Dana saya. A few moments later. Kita refresh. Ya, di sini sudah berhasil ya. Saldonya sudah masuk di akun Dana saya. Saldo Dana saya sudah bertambah menjadi Rp130.000. Dan di riwayatnya bisa kita cek. Di sini ada isi saldo sebesar Rp50.000. Transfer dari Bank Jimniaga ya. Jadi untuk tutorial kali ini berhasil.
Silakan teman-teman bisa menirukan tutorial ini untuk cara transfer saldo GoPay ke akun Dana kita ya. Saya akhiri, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.